Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menerima santri baru tahun pelajaran 2025-2026 Masehi. Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo memiliki beberapa program pendidikan dimulai dari RA Raudatul Adfal Madrasah Salafiyah Ula setingkat SD Bisa berasrama dan full day atau non asrama Madrasah Salafiyah Husto setingkat SMP nah, adalah... Takhasus Bahasa Arab, Persiapan Bahasa Arab Madrasah alia setingkat SMA, ekdat doat kaderisasi dai program tiga tahun. Dan ekdat muhafidin mempersiapan untuk guru-guru tahfid putra dan putri. Dan kami beritahukan bahwasanya Pondok Pesantren al Sukoharjo memiliki beberapa kampus terletak di beberapa tempat di Kabupaten Sukoharjo. Ada kampus satu yaitu kampus Al-Ukhuwah Sukoharjo Pusat, kemudian ada kampus Al-Ukhuwah 2 di Desa Sugihan, Kecamatan Bondosari yang jaraknya empat setengah kilometer dari pusat. Kemudian kampus yang ketiga Al-Ukhuwah 3 di komplek Masjid Madinah Islamic Center yang jaraknya 2 km dari Ukhuwah Pusat. Kemudian kampus yang keempat, Ukhuwah 4 yang ada di Desa Combongan, Kecamatan Sukoharjo dengan jarak kurang lebih 5 km. Kemudian yang kelima, kampus MSW Tahfid Putri ada di Dusun Beran, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru yang jaraknya sekitar 15 km. Kepada kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita memulai program yang baru yaitu program MSW Tahfid Putra dan Putri yang tempatnya khusus dengan metode yang khusus diharapkan selama belajar di jenjang MSW atau SMP mereka telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 Juz dengan mudkin dengan bagus. Allah. Kemudian program yang baru, kelas yang baru yaitu MA program khusus mulazamah yang mana khusus putra dimulai dari kelas 1 SMA atau kelas 10. Mereka difokuskan untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis dan matan-matan ilmiah dari kitabnya para ulama. Menuntut ilmu di pondok pesantren merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu di dalam kitabnya yang mulia Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna mayatadzakkaru ulul albab Katakanlah hai hey Muhammad apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu sesungguhnya yang bisa memahaminya adalah orang-orang yang berakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda man yuridillahu bihi khairan barang siapa yang Allah kehendaki darinya kebaikan maka Allah akan fahamkan dirinya di dalam agama ini sebuah kenikmatan bagi kita, kalau anak-anak kita, generasi muda, mereka bisa belajar ilmu agama. Salah satu tempatnya adalah di pondok pesantren, karena di pondok pesantren mereka akan fokus di dalam belajar dan akan. Bertahap di dalam belajar, sebagaimana para ulama dahulu, mereka belajar dengan tadaruj, bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan metode para ulama, mengambil ilmu dari yang dasar, yang paling penting, kemudian bertahap bertingkat, hingga dia memiliki kemampuan dari ilmu syari secara taksil, secara mendasar, sesuai dengan metode para ulama yang ada di daerah kita di antaranya Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo kami siap untuk bekerjasama kaum muslimin wal muslimat di dalam mendidik ya putra putri bapak-bapak ibu-ibu yang insya Allah akan belajar bersama di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ini wa sallallahu wabarakatuh wa ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain alamin وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى